saya punya beberapa aturan ya. Kita akan mulai kelas jam 9, tepat jam 9. Kalau saya akan sebanyak 15 menit. Kalau kalian masuk jam 9 lebih 10, saya akan keluar. Apabila kalian masuk jam 9.30, kami masuk. Ya, sudah jelas kan semuanya? Sekian kuliah dari saya, apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya pak. Saya boleh tahu kan, bapak siapa? Oh iya, lupa. Ya, mohon maaf, tadi sebelumnya saya lupa memberitahukan nama saya. Nama saya adalah Stephen. Panggil aja Pak Steve ya. Boleh panggil apa juga, Kapan boleh, Steve boleh, apapun boleh ya. Jadi kita lebih santai, lebih relax. Kalian kalau soal absen, saya kita. Oke? Okay? Oke okay, pak. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya. Guys, itu mau dijemput biasa ya. Gila, hari gini aja ada orang yang baca Alkitab di kampus. Bawa apa tinggalin ya? Bawa aja deh, lagian kan di sini mayoritasnya muslim. Masa iya gue tinggalin Alkitab di sini? HP gua kemana ya? Oh iya, tadi kan gua nemuin ini di taman. Ini Alkitab gua nemu di taman. Tadi di taman ada siapa sih? Duh, gua gak inget. Gua kan asik dengerin musik. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.
away through the crowd. And I need you, and I miss you. Kasih yang hilang. Yesus memberi jalan keluar untuk memiliki kembali kasih mula-mula itu. Dalam ayat 5, ada 3 tahap yang harus dilakukan untuk kembali lagi seperti semula. Tuhan Yesus menyuruh jemaat Efesus, termasuk kita juga, untuk sadar diri bahwa mereka atau kita sebenarnya telah jauh dari Tuhan. Jemaat di Efesus diingatkan untuk melihat dan mengintrospeksi diri mereka akan segala aktivitas yang mereka lakukan. Hei, Ibu sudah pulang. Iya, hey, Bu. Makasih ya. Oh, ini tas Bapak dan Ibu saya taruh di atas ya. Oh, kalau begitu saya siapkan makan malamnya juga. Salah udah pulang, Bu. Oh, sudah, Bu. Malah dari tadi siang. Mungkin nggak pulangnya siang, biasanya malam terus. Nah, saya juga heran, Bu. Saya juga bingung, tadi Non Sela datangnya lebih siang daripada biasanya. Sepertinya dia bosan sendirian di rumah, apalagi dia anakku nggak bangun. Saya juga bingung sih, Bu. Saya mantap terus sampai malam, meeting sama sini. Terus setiap diajakin ke acara kantor juga ada aja alasannya. Kalau diajak ngobrol juga gitu deh, tau lah ya Mbok, anak muda zaman sekarang. Iya sih, Mbok juga ngerti dengan kesibukan Bapak sama Ibu. Tapi kalau boleh saya saran sih, tanyain kabar Non Sela, gimana kegiatannya. Jadi biar merasa diperhatikan, apalagi kan dia anak tunggal. Iya sih Bu, berat. Saya juga kurang peka kali ya. Seperti ini. Yaudah ya Bu, saya ke atas dulu ya. Wah, mari silakan. Saya juga mau ke dapur, Pak, Ibu. Sel. Selat. Udah tidur belum? Mama, masuk ya. Just for you, I give you all my heart. I give you all the sweetest thing, 'cause you're the one and the best I ever had. Just for you. Rasa coklat tadi? Iya. Sel, kamu berangkat jam berapa hari ini? Masuk jam 8. Jam 8? Berangkat bareng papi yuk? Enggak, udah janjian sama kita. Oh, jadi aku pergi sama kita aja. Ya ampun, ya. Udah, aku pergi dulu ya, Mipi. Lah kamu minum susu aja gak makan? Enggak, nanti aja di kampus. Kebiasaan ya, gak makan di rumah kamu tuh. Hati-hati, saya. Ya. Ih, Birgita lama banget sih. Sabar ya, Nak. Ayah, kok. Bu, kita dari orang muda Katolik Kecamatan Negeri Kebon Kampung. Ini memberikan makanan. Ada sedikit ya, Bu. Semoga bisa jadi berkat nih buat Bapak Ibu sekalian. Makasih. Iya, Pak. Makasih. Makasih ya, Mak. Semoga jadi berkat ya, Bu ya. Akhirnya ya, Ma. Pak, kita bisa makan. Senang ya, Pak. Akhirnya kita bisa dapat makanan yang layak. Kemarin kita selalu dapat makanan bekas orang lain. Iya, Bu. Sekarang kan rezeki nih. Nah, sekarang kita habisin. Aku seneng banget deh bisa kayak gini lagi. Aku kangen rasanya kita bisa makan bareng kayak gini. Iya, super. Oke, kita makan.
Mereka kelihatannya seneng banget ya makan bersama. Oh iya. Tadi gue cuma minum susu aja di rumah. Beda banget sama orang tua gue. Sorry banget sih, aku telat soalnya tadi ada urusan dulu di rumah. Iya nggak apa-apa, biar kita. Siapa namanya? Marcella. Halo tante. Halo. Marcella. Panggil aja Sela. Oh ya, oke. Sela. Mama baru pulang? Iya nih, mama kebetulan hari ini pulang kantornya cepat, jadi udah langsung pulang aja ke rumah. Oh, ya udah. Ya kalau gitu kalian lanjut aja ya. Mama mau beres-beres dulu terus nyiapin buat makan. Oke? Siap. Dadah. Mama lu baik banget ya.
baik gimana, pokoknya semua ngomong juga baik. Aneh-aneh aja kamu, Sel. Ah, jawaban lu pas git. Ya, maksud gua tuh beda aja gitu sama mami pi gua. Beda gimana, Sel? Ya, mereka tuh lebih pentingin pekerjaan mereka daripada gua. Kan tadi pagi juga aku udah bilang, ya kamu bilangnya canggung lah sama papa kamu lah, kayak gitu lah. Terus ya udah aku diem aja. Ya terus kalau misalnya aku disuruh ke kantor juga ngapain, aku di kantor cuma diem aja kan? Ya coba ngobrol aja sih. Ya udah deh, iya. Dek, Sela, ayo makan dulu yuk, nanti lanjut lagi mainnya. Iya, iya, Ma. Adek, Sela, ayo duduk sini. Loh, Pak, kok di rumah nggak kerja? Iya, dari tadi Papa habis ngurus aku dulu, kebetulan cepat. Ya udah, Papa langsung balik aja ke rumah. Oh gitu. Ya udah, ini kenalin teman aku, Marcela. Halo Marcel. Halo Om. Marcela. Ayo kita makan bareng bersama. Jangan malu-malu. Ya yuk kita makan bareng, tapi sebelum kita makan, Papa pindah dulu. Oke. Okay. Baik, sebelum kita makan, baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, terima kasih banyak atas karunia-Mu. Kami dapat berkumpul untuk menyantap makanan ini. Semoga makanan ini dapat memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo makan, silakan. Aku ambilin ya. Silakan. Yang banyak makannya. Ya. Cukup apa? Nah, cukup sudah. Ya. Nah, nih, Ade. Ya, ada yang banyak tuh. Ada yang makan yang banyak. Ya, sehat tuh. Ya, salah juga tuh. Silakan, silakan. Udah. Mama juga yang banyak. Rasanya aku kok enggak pernah lagi ya merasakan momen-momen seperti ini. Aku makan selalu sendirian. Rasanya nyaman banget kalau bisa setiap hari kayak gini. Cukup. Iya, sedikit aja. Bisa banyak. Apa adanya? Iya dong, makanan mama aku pasti enak. Bawa tugas yang tadi nak? Bawa kok, bawa. Iya. Yang ini bukan? Iya, yang itu. Coba. Nih. Git. Apa? Kayaknya kamu bener deh. Bener untuk apa? Kayaknya aku harus mulai duluan deh untuk ngobrol sama orang tua aku. Soalnya aku nyaman banget kalau makan tadi, kayak rasanya tuh beda aja sama yang aku rasain sekarang. Iya, Sel, coba kamu ajak mama sama papa kamu buat makan di luar gitu, terus cerita tentang keluh kesah kamu. Pasti deh papa sama mama kamu seneng. Iya gitu, selama ini aku terlalu mikirin diri sendiri. Aku selalu merasa kalau mereka tuh gak ada waktu buat aku. Tapi kalau dipikir-pikir ya, aku juga sih yang gak mau keluar dari zona nyaman aku. Dari dalam diri aku tuh ngerasa kayak canggung gitu, padahal mereka tuh orang tua aku sendiri. Nah gitu dong, Sel, aku setuju sama kamu. Mungkin mereka juga ngerasanya kalau kamu tuh emang lebih suka sendiri. Ya aku bakalan coba lebih terbuka dan berusaha lebih ngertiin mereka lagi deh. Lopi, Sela tuh main nelfon jam segini. Halo Mi, lagi di mana sekarang? Iya Sel, ini Mami lagi di jalan pulang. Kenapa? Sela lagi di rumah Birgita nih Mi. Kalau jemput bisa nggak? Oh boleh. Ini Mami juga lagi sama Papi. Emang di mana rumahnya sayang? Rumahnya di kompleks Tia Budi Regensi Mi. Oh yes, bisa kok sekalian lewat situ. Ini Mami sama Papi OTW kesana sekarang ya. Sela lagi di temennya Mi. Iya itu, Sela minta dijemput di komplek rumah temennya di Batu Nunggal Indah. Oh, tumben banget dia minta jemput, Mi. Iya, tumben banget ya, tapi gak apa-apa lah. Kita kan udah lama gak antar jemput dia kan, Pi. Iya sih, Mi. Lagian libur semester ini juga, tapi rencananya mau ngajak Sela main kok. Udah lama juga kan kita gak liburan bareng.
Iya, Mami setuju banget. Liburan yuk. Kemarin juga kata Mbok Nah, dia bosen banget di rumah sendirian. Iya, ya udah nanti Papi atur ya. Cie, minta jemput. Iyalah, sekarang kan jam pulang kantor, jadi biar sekalian. Ya, baguslah, banyak cerita aja ya nanti di jalan. Ngerasa, biar nggak ngerasa canggung gitu sama orang tua kamu. Iya, Anggit, oke, siap. Makasih ya, Anggit. Berkat kamu, aku dan keluarga aku jadi lebih sadar gitu, bisa buat keluar dari zona nyaman aku selama ini. Siap, siap. Itu baru namanya teman. Oh, lagi baca apa sih? Bapak lagi baca Wahyu kepada Yohanes. Oh, itu isinya tentang apa emang, Pak? Isinya tentang salam kepada 7 jemaat. Wah, kayaknya kita kedatangan tamu deh. Oh iya, mungkin ya, Kak. Ntar aku coba cek dulu. Om, Tante, itu Sela oh, dijemput sama Mami. Itu Sela? Iya. Kamu udah mau pulang sih? Iya, udah mau pulang. Kamu rupus sekali sih? Iya, tadi minta jemput sama Mama Papanya. Oh iya, deh. Ayo kita nantarin ke depan. Sela, rumahnya di mana? Di Setiap Budi. Oh, jauh juga ya. Iya. Nanti Sela, kamu main lagi kesini ya. Iya, jauh kesini lagi. Iya, oke. Halo. Malam. Halo. Makasih ya, udah mau ngerepotin. Iya, sama-sama. Udah tenang aja, gak ngerepotin kok. Halo Om Tante, saya Gita. Halo Gita. Makasih udah nemenin saya hari ini. Iya, sama-sama. Makasih ya Om Tante buat makanannya, enak banget. Oh, terima kasih. Sama-sama, ditunggu ya. Kamu boleh main lagi kok kesini. Iya. Jangan sungkan-sungkan ya. Hati-hati ya, Sela. Dadah Gita. Hati-hati ya. Hati-hati, dah. Dah. Satu bidang ditunggu. Kamu udah makan belum? Belum nih Mi, tadi cuma makan siang aja di rumahnya Birgitta. Oh ya udah, kita makan di luar aja malam ini. Oke, Pi. Dosennya emang kemana, Sel? Gak tahu, tadi sih kata Rangga ada keperluan mendadak gitu, Mi. Oh. Eh, Sel, kamu libur kapan, Sel? Papi rencana mau ngajak kita liburan bareng. Tumben ngajak liburan bareng. Dih, gak mau nih. Ya mau dong, Pi. Tadi ngapain aja di rumah kita, Sel? Ya gitu Demi, cewek-cewek kan pasti sukanya cerita-cerita, gosip-gosip. Terus aku tuh ngeliat kayak keluarganya Birgitta tuh baik banget, papa mamahnya. Terus mereka tuh suka selalu doa bareng gitu. Nah, emang doa gimana, Sel? Ya kayak kalau misalnya mau makan tuh mereka selalu doa bareng, doa bersama gitu, Pi. Yah, papi mami jadi kesindir nih. Gimana tuh, Pi? Bukan gitu maksud Sela. Iya, maafin ya, Sel ya. Papi mami jarang di rumah, kan kerja juga tapi, jadi jarang makan bareng di rumah. Tapi kamu ngertiin kan, Sel? Iya kopi, salah ngertiin. Liburan kemana nih kita? Kemana ya? Ke Bali yuk. Wah, kurang jauh. Kemana dong? Kopi. Kita cobain ke ini, ke Ranca Upas gimana? Sejak saat itu, sejak aku mencoba membuka diri aku kepada mereka, rasanya lega sekali. Dan ternyata papi mami selama ini cuma menghargai aku yang gak mau terbuka sama mereka. Senangnya kami semua sekarang jadi sering ke gereja bersama, makan bersama, dan berdoa bersama. Hidup rasanya lebih indah dengan kebersamaan keluarga yang aku rasakan saat ini. Thank you.